Mur, sekarang ngecek-ngecek Google Borobudur, Mur. Penamaan Borobudur. Penamaan penamaan Borobudur. Borobudur. Dari kajian ini diketahui bahwa nama Borobudur berasal dari dua kata, yaitu boro dan budur. Ya. Boro berasal dari kata biara dan budur adalah nama desa yang diambil dari nama tumbuhan, yaitu pohon budur. Budur katanya desa ya. Budur. Boro desa ya. Desa. Budur itu nama pohon. Nama pohon. Mul, pernah ke Jogja mul? Sekitar ada nggak desa namanya Boro? Mul? Kurang tahu sih. Nggak ada. Kalau budur, budur artinya dia. Budur itu nama pohon lah. Nama pohon, emang ada pohon budur. Coba ya, lihat pohon budur ya. Pohon budur. Bahasa Jawa tuh katanya ya. Pohon budur. Pohon budur. Bahasa Jawa tuh nih. Pohon budur itu nggak ada. Nggak ada pohon budur. Nggak ada. Jadi penamaan budur-budur kah, coba. Katanya ada desa Boro, Boro, tapi nggak ada desa di sana Boro. Katanya budur pohon, tapi nggak ada pohon. Borobudur itu dibangun tahun berapa, Mang? Borobudur. Nah, ya. Pak Gus nanya tuh Borobudur dibangun tahun berapa? Itu pun juga paling lagi teka-teki ya. Ya, ini lagi dilihat nih, Mamul nih. Masehi itu kata berarti, siapa itu? Kata Google. Ada yang nulis Kasparis namanya. Kasparis bilang tahun yang berdirinya Borobudur Kasparis. Coba kami cek lagi. Dia sebatang siapa kasih rata? Kasparis. Borobudur Kasparis. Karena tinggi itu di Pakistan sama Wikipedia biasanya ada mulu. Klik ini, klik. Terus cari Kasparis dia ada deh. Terus. Tapi di luar sekarang memang di situ itu sampai ada Kasparis. Terus. Terus. Penamaan burung apa? Ini sejarah kali ini. Yang ada tekas parisnya. Kasparis. Terus. Oh, 778 itu bisa jadi kaitannya dengan pelayanan. Bukan. Candi tertua, candi apa mau? Coba. Bentar dulu, ini kita lagi nyari ini nih Pak Gus, nyari apa berdiri tahun berdirinya Borobudur. Bentar, ntar baru kita bahas candi tertua Pak Gus. Penamaan Borobudur jadi di mana? Kita masih berreplay ya kan, berapa aja ini dia dalam 1950 sejarawan Kasparis dalam penelitian disertasi tahun 50 ya kan. Terus kemudian memperkirakan berdirinya tahun 770. Perkiraan mul, perkiraan, bukan tahun berdirinya mul. Malah si Marotungga yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824. Tapi yang jelas tahun tadi itu mul, itu kata 770. Itu perkiraan mul. Kalau perkiraan masih abu-abu. Masih abu-abu lah. Tahun segitu tuh Pak Gus. Ya. Tahun perkiraan. Jadi bukan sebenarnya yang 700 itu. Oh. Kalau candi tertua berarti waktu
daulat itu. Iya. Di bawah 700.